Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perkuliahan kita pada pertemuan kali ini ya, setelah UTS. Begitu saya ingin memberikan tugas kepada kalian tentang apa yang sudah dikerjakan kemarin. Tugasnya adalah bagaimana kalian memberikan video reaksi tentang video yang sudah dikerjakan oleh kawan kalian. Nanti bertukar reaksi seperti apa, saya akan pilih menjadi dua, satu kelompok dua orang ya, di mana di sana nanti kalian akan saling bertukar reaksi ya, tentang video yang sudah dibuat oleh kawan kalian. Videonya adalah tentang semuanya tentang personal branding, apa yang sudah kita bahas dari setengah semester kemarin ya, tentang karakteristik, tentang apa namanya, authentication dan lain sebagainya, tentang platform-platform apa namanya, media sosial, tentang bagaimana kita menjual kemampuan kita sehingga itu bisa bisa apa namanya, berguna gitu ya. Tentang itu semua gitu. Yang pertama adalah apakah kalian setuju atau tidak setuju. Yang kedua adalah alasannya apa. Yang selanjutnya adalah bagaimana sebaiknya ya, bagaimana solusinya. Kemarin materi UAS itu kan tentang apa namanya, pencitraan ya, apakah itu atau tidak sebagainya. Terkait dengan beberapa pejabat negara kita yang sekarang menjual dirinya atau menjual apa yang dia kerjakan itu di platform yang berbeda gitu kan ya. Kalau dulu memang platformnya adalah platform yang resmi yang bisa dikatakan adalah milik negara seperti konferensi pers kenegaraan seperti apa namanya, website resmi dari Kementerian Kenegaraan. Kalau sekarang sudah bergeser gitu ya, ke podcast-podcast, mereka turun ke sana untuk istilahnya untuk memberitahu seperti apa mereka, seperti apa yang dijalankan dan lain sebagainya, sehingga masyarakat lebih familiar ya, lebih familiar. Katanya seperti itu. Nah, itu yang menjadi fenomena sekarang ini. Coba kalian mereaksikan tentang video dari kawan kalian yang sudah dibuat kemarin pada saat UTS gitu. Untuk kelompoknya saya bagi ya, sebentar saya lihat dulu. Kelompoknya akan ada dua orang. Di sini saya akan tunjuk gitu dengan siapa saja. Videonya nanti 3 menit saja. Videonya kalian membuat video 3 menit saja, video reaksi tentang apa yang sudah dilakukan oleh kawan kalian. Kelompok yang pertama adalah Adinda dengan Zain Adi ya. Oh, salah bukan. Adinda dengan Sydney. Yang kedua adalah Abimanyu dengan Din Adiarsita. Lalu selanjutnya adalah Alwi dengan Zahra ya, Windy dengan Tezar, Revi dengan David, Puan dengan Novia Dian. Lalu ada Fadilah Dimas dengan Sylvia, ada Muhammad Firdaus dengan Rachel ya, ada Nur Indriani dengan Denny Irawan, Mega dengan Yuri, Matthew dengan Nanda ya, ada Dava dengan Rizky ya, Nur. Elvira dengan Iva, Bagas dengan Reza, Rizal dengan Ari Ramadan, Mutiara dengan
Pelangi, Fahri dengan Darin, Aditya Yoga dengan Erika, ya. Muhammad Zainul Fitri mencoba mereaksi videonya Ezar, ya. Itu. Kalau misalkan ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan di WA grup ya. Dan segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.